Welcome everybody to my channel Nizar Imam. Jadi di hari Sabtu teman-teman kita seperti biasa menjalankan hobi masing-masing ya. Nah saya akan melanjutkan main hobi saya ya teman-teman, Nintendo Switch ini ya. Kita akan lanjut memainkan game Zelda Awakening ya teman-teman. Oke, let's go. Jadi sedikit recap teman-teman, kalau misalnya di episode sebelumnya saya udah nyampe Battle Bruto ya, saya udah nyelamatkan Bobo. Nah sekarang kita ada di Battle Bruto nih teman-teman. Seperti biasa gambar telur. Oh, nah, telat. Oke, kita sudah berada di dalam game. Jadi ini tinggal satu kunci aja teman-teman yang perlu kita kumpulkan untuk membuka Nightmare Key ya. Nah, kita lihat dulu. Oke. Nah, cek. You can make it out. Hah? You can make it. Apa maksudnya ya? Saya lupa teman-teman. Kita lupa ini. Aduh, kita lihat dulu ya. Kita harus kesini nih. Ini yang belum kebuka ya teman-teman. Kuncinya. Ini berarti dari tangga sini. Untung aja. Oke, itu kita ambil dulu darahnya. Nah, satu darah juga kita ambil. Mana sini? Oke, nggak jadi. Kena tipu kan? Oke, kita masuk ke stage Mario Bros. Oke, aman, enjoy. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini teman-teman saya masih bingung kenapa ini kok nggak bisa keluar kuncinya di sini ya. You can make it out. Jadi kita nggak boleh bikin dia keluar teman-teman. Aduh, keluar. Aduh, sial, kita ulangi lagi ya. Kita nggak boleh bikin dia keluar. Itu kata kuncinya. Oke. Kita dorong dulu. Noh, kok masih gagal ya? Bentar. Susah banget ini memang. Oke. Jadi saya terpaksa lihat ini ya teman-teman. Lihat walkthrough karena sulit banget. Dari mana ya? Kok enak aja ini mukul-mukul. Tertar, kita masuk sini dulu. Jadi kita harus oke, paham. Oke. Ternyata ada urutannya teman-teman, mengalahkannya itulah susahnya. Gak tahu dari mana petunjuknya, pokoknya mengalahkannya harus ada urutannya. Aduh, gila banget. Kalau gak lihat world tuh gak tahu saya dapat dari mana yang Nightmare Key ini ya. Oke, sekarang kita bisa menuju ke bossnya ya teman-teman ya. Di sini ya.
Oke, kita bisa lewat sini. Oke, kita lanjut di sini. Memang keren kali game ini. Bisa menunjukkan hal-hal yang tidak terlihat ya. Oke, turun, 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 turun. Oke, naik. Nah, ini dia nightmare layer-nya, teman-teman. Oke, kita masuk lawan bos. Bosnya seperti apa? Bosnya kok di dalam, bosnya jin, teman-teman. Aduh, bisa lewat jin nih ya. Bibirnya doer, aduh. Wow, dia main bola. Oke, nggak takut. Hush, hush, hush. Kita harus segar. Kok nggak bisa dipukul ini ya? Aku lebih lincah darimu ya. Ular kayak ular keket, ular keket. Nah, aduh, buang, aduh. Nah, oh, kayak gitu ya, dia udah mau percaya. Oke. Oh, shit man. Oke, lempar, pecah botolnya. Apa ini ya Allah? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, apa ini? Alah. Bosnya banyak atraksi juga ya. Restart. Kita gak akan kalah dari bos gemblung. Oke, Bu. Oke, akan kita ulang lagi, teman-teman. Tapi kok jauh banget yang ulangnya. Aduh. Untung ada teleport nih ya. Kalau nggak jalan kaki kita tuh pegel dengkul. Besut aja. Alah, alah. Oke. Oke. Untung aja ada itu ya. No. Kok lewat situ? Oke, kita lihat atas. Oke, kita aman sampai sejauh ini. Oke ya. Oke, kita turun. Oke, lanjut. Permisi. Nah, aku nggak mau. Oke, beres. Kita akan masuk ke tempat pos jauh juga ya perjalanannya. Oke. Turun, 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 turun. Oke, terima kasih. Kita bersiap lawan bos. Permisi. Ayo jin botol. Jin botol. Let's go. Let's go. Oke, lemparkan. Enggak takut aku. Enggak bisa di. Enggak bisa gerak. Lempar. Oke, jin botol. Lemparkan lagi bola apimu. Aku kayak ular, aku ular keket. Nice.
Oh gitu ya caranya. Paham. Oke, lempar. Oke, lemparkan lagi. Sini. Sini. Mantap. Ais. Alah. Ah, udahlah. Oh, harus dipukul dulu. Nah, gimana nih ya? Gimana nih tuh? Dia kok jadi kayak Naruto ini? Oh, sus! Kalah, teman-teman. Oke, Allah. Percobaan ketiga melawan Jin Botol. Tuh, Jin Botol, Jin Botol. Aduh. Ayo, sini, 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 sini. Ah, tidak akan ulangi kesalahan yang sama. Oke. Oke, kita udah tahu triknya, teman-teman. Kita pancing ya, kita pancing dia yang lempar. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Udah tahu, udah tahu, udah tahu. Oke, pukul. Oke. Oke, kita lempar. Yo, come on. Come on. Sini. Yo, ditunggu bolanya. Oke, aman. Yeah, bisa. Oke. Lempar. Sini, kamer, kamer. Lempar sini. Lempar sini. Easy, 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 breezy, easy, breezy, easy, breezy, easy, breezy. Oh, oke. Akrobat dulu ya. Oke, dia akan kage bushi no jutsu. Gak takut. Sini ya. Dia akan lempar bola besar. Gak bisa. Oh, kok jadi tukang pukul. Oh no. Aduh. Kapan mukulnya ini? Dia akan lempar bola besar lagi. Kage bushi no jutsu. Gak bisa. Oke, okay. Oh gitu caranya. Oke, okay, nggak takut. Oke, okay, kaki kursinya lebih cepat lagi, lebih cepat, lebih cepat. Oke, okay, kita putar-putar full. Nggak takut, gampang sekali ternyata. Saya jadi merasa goblok tadi, teman-teman. Kalau sama bos seperti ini, Jin Botol ini ya. Sampai kapan ini? Mungkin terakhir ini ya. Udah cepat banget ini. Nah, lempar lah sini. Ya, bisa. Oke. Wow, masih ada lagi. Coba. Wow, lebih cepat lagi. Oke, gak takut. Kalau Captain America weekend di dus, kalah weekend di dus. Weekend do this all day. Nah, kalah juga kan ada kan Jin Botol. Yes, akhirnya kita mengalahkan Jin Botol. Oke, kita dapat penambah nyawa, teman-teman. Nyawanya jadi 5. 5 enggak ya? Oke, nyawa kita jadi 5, teman-teman. Belum kayak kucing ya nyawanya 9. Nah, kita menemukan artifact kedua untuk membangunkan Winfish. Konsor. Ini kayak musik-musik gitu ya, teman-teman, temanya. Mantap. Prairie. Oke, okay, prairie ya, prairie terus. The prairie is waiting. Ya terus apa yang ditunggu? Oh, Prairie berarti Prairie Village, teman-teman. Jadi yang berikutnya kita akan ke Prairie Village ini ya.
Oke, gambar telur sudah keluar. Kita akan bertemu burung hantu nih kayaknya, teman-teman. Lihat aja nih, kita akan bertemu dengan burung hantu nih. Oh, oke. Ayo, lu mau dimakan. Makan dong. Bobo. Terus kita mana ya? Sini, sini, sini. Bobonya kok jadi agak lemot ini? Itulah bobonya ini, ya Allah. Makanlah itu bobo, lama banget ya Allah bobonya. Lemot, lemot bobonya. Mau dipensiunkan di ini, ayo. Ah, gitu dong. Oke. Nah, kita coba telepon dulu, kita harus kemana nih ya. Oke, okay. Oh, Madam Meme udah bersih. Oke, okay, kita akan balikkan bobonya dulu, teman-teman. Udah selesai juga jalan-jalan si bobo. Anjing tapi bulat. Oh. Makan-makan bobo. Salah. Enggak di sini ternyata lewatnya. Oke, di sini aja. Oke, penambah darah ya, Mamiton. Oke, Mamiton energy drink. Oke, makan terus. Kita udah nyampe Mami Village, kita kembalikan dulu bobonya. Nah. Oke. Mak meow meow. Oke, you are such nice boy. How can I ever repay you? Gimana caranya aku membayar semua ini? Aduh, si, dicium mama-mama, teman-teman. Apa nih? Loh udah, gitu aja. Emanglah kirain apa? Oke, halo. Kita coba belanja dulu ya. Ada toko-toko di sini. Nah, sekarang bingung nih mau kemana nih. Kok si Old tadi nggak muncul tadi? Kita beli senjata yang nggak bagus mungkin ya. Ini game. Nggak, nanti aja ini. Oke, kita jadi tukang makan rumput dulu ya, teman-teman. Wah, banyak duit juga babat rumput rupanya ya. Nah, ini apa nih? Ini trihard. Shield 20 rupiah. Sama tapi deluxe shovel 10 bom. Sama tapi. Gak perlu. Kita ke tempat telepon umum aja dulu ya. Kita harus kemana ini? Oke, telepon umum. Ulrira. And there are this man and rich who live in the pothole field, southeast of the village. Okay. Southeast of the village. Dari sini ya. Ya. Timur sana, nah, sini kira-kira. Oke, kita akan cek di mana orang tadi yang dimaksud. Oh iya, kita udah punya power bracelet ya. Kita udah bisa ngangkat ini. Apa ini bacaannya? Kita tanya lagi ya. Pisang buat apa ya? Oh, monyet yang di atas sana mungkin ya. Aduh, kok rame gini. Hei. Hmm.
bisa terbang cumi-cuminya. Aduh, nggak bisa. Sepertinya jalan kita bukan di sini, ya Allah. Ini mana nih? Bagaimana rumput-rumputnya? Ada terkunci. Ya sebenarnya nggak di sini teman-teman kayaknya. Terus ada tempat yang lain. Buang dulu. Oh iya, ada hati. Mungkin ini kali ya. Apa ini? Dream sign. Wow. Kita coba tidur. Wah, bunyinya kok kayak terhipnotis saya jadinya. Ya Allah, kemana ini? Ah, jelas, pulang aja lah. Belum waktunya teman-teman ya, kita mencari rahasianya. Kita jalankan story mode-nya dulu. Gimana ini? Kita lihat map dulu. Saya ada orang di sini. Apakah Koholin ya? Mungkin Koholin kali ya. Coba kita telepon lagi. Oke, halo. Richard, who live in the Porthole Field, south east of the village. Sepertinya kita harus ke Koholin Island ini ya. Sini nih. Sini karena banyak batu-batu nih, bisa diangkat nih. Oke, kita ke Koholin Island. Yuk, yuk. Oke, kita ke Koholin. Aish. Aku gak mau berusuran dengan noob. Eh, ada yang mafiton. Oke, kita udah nyampe di... Eh, kan gak kesini ya. Eh, sini gak ya? Aduh, bobonya udah dibawa pulang juga ini. Itu kelewatan dong. Ini ada, iya, ini ada batu nih. Oke, coba kita lewat ya, penasaran. Nggak takut meskipun nggak ada bubu, kita bisa mengalahkan mereka. Oke, batunya bisa kita angkat teman-teman. Mantap. Enak juga main lempar batu. Ini apa nih? Secret session. Gak tau lah, nanti aja. Hei. Ayo, ayo. Duit, duit. Di mana kita ya? Oh, ini apa nih? Kok kayak lambang Digimon ini? Oh, bisa teleport. Oh, tapi nggak tahu teleport kemana ya? Ini kemana nih? Dan bisa orang no popo tertipu mana ya? Tabal Westland. Ini siapa nih? Rumah siapa nih? Eh, Pak Cantik, Tracy.
But it's better for my little sister. Oke, okay, kasih. Oke, okay. Drop by big guy. Hah? Apa lagi? Banyak skip-skip kirain bakal ada apa-apa, ternyata gak ada apa-apa. Ini dimana ini? Ini tempat nanya sih jadi itu ya. Ini tadi game boot. Ini udah selesai. Ini mungkin error ya. Oke. Pokoknya kita akan. Waduh, ada hantu. Ngeri. Oh iya, apa tuh muncul? Loh. Ini. Kita masuk sini dulu teman-teman. Pokoknya ada lubang kita masuki. Es, terlambat. Oke. Nggak bisa. Waduh, oh, ini enggak. Oh, bisa didorong. Oh, ini bisa didorong berarti. Aduh. Oh, salah teman-teman. Salah. Itu enggak boleh didorong situ, lang. Oke, paham. Puzzle-nya mulai paham. Yalah. Kayaknya ada something lah. Kayaknya nggak bisa kalau misalnya ada yang jatuh, teman-teman. Oke. Harus cepat. Nih yang pasti harus kita hancurkan. Kita turun sana. Oke teman-teman, kita turun sana, kita buka jalan. Kalau ini kita turun sana, jatuh dia. Oke, dapat teman-teman. Ya, salah ternyata. Kirain kalau misalnya dia retak-retak gitu dikasih batu bakal jatuh, ternyata enggak juga. Oke, kita akan dapatkan pasti. Kali ini kita akan dapatkannya. Oke, kita dorong ujung. Kita buka jalan. Oke, teman-teman. Easy breezy. Alah, cuma dapat uang ternyata. Kirain dapat apa. Terus terang saya belum tahu uang fungsinya di sini buat apa, teman-teman. Ini apa nih? Oh, ini teleportnya, teman-teman. Teleport, jadi kita cari batu-batu, kita angkatin, nanti bisa ketemu suatu tempat nih teman-teman. Nah, apa ini cacing apa ini? Ya Allah, kepalanya besar banget. Ini apa nih? Nggak bisa. Hei! Udah buntu ya di sini ya. Oh ini teman-teman, ada tempat lagi teman-teman. Oh nggak bisa ya, belum bisa ya. Aish, banyak banget.
Oh, mungkin kita harus ke tol-tol hack ya. Kita harus cari batu-batu yang bisa kita angkat, teman-teman. Sini. Aduh, saya nggak suka gelap-gelap ini. Tapi kayak musuhnya agak kuat-kuat banget gitu. Ini lagi. Ada burung-burung ini, apa lagi? Ya, dapat gratisan. Piece of heart, mantap. Ya Allah, ramai banget ya Allah. Aduh. Udah mulai terbuka ya semua ya. Oh, besar juga, masih banyak banget teman-teman. Mungkin kita harus kesini kali ya. Ini ya. Atau kesini ya, ini apa ini? Apa ini ya? Nah, kita akan coba tempat lain. Kita coba ke atas sana ya. Oke. Oke, teman-teman, kita berada di atas sini. Mungkin kita bisa buka sesuatu di sini ya. Mungkin ada yang bisa kita angkat. Oh, ini teman-teman. Mantap. Kita bisa buangnya nih. Oke, dapat duit lumayan. Duit aja, tapi kita butuh jalannya kemana ini? Ke atas ya. Ini coba kita lihat. Oh, aku disuruh bunyikan musik yang ada musiknya, teman-teman. Oh, mudang. Jadi kalau ada yang seperti itu, kita bunyikan musiknya. Oke lah, kita jadikan itu PR dulu ya. Sampai di sini aja permainan kita kali ini. Stay terus channel ini ya. Tetap cerdas dan tetap santai.